Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Dan hari ni Zik nak pergi ke Autobex. Apa itu Autobex? Tempat Zik beli coating Japan yang original lah. Kat situ memang banyak barang-barang Japan. Dan Zik suka pergi kat situ sebabnya dia punya tempat memang banyak untuk produk kereta yang korang boleh beli. Dan produk tu adalah produk Japan. Dan dekat situ Zik bagi tahulah sikit, benda tu kat situ agak mahal lah. Tapi ada barang-barang yang murah, ada barang-barang yang mahal. So korang kena buat pilihan tentang tu. Tapi jangan risau, Zik akan pergi kat sana dan rekod sekali untuk sharekan dengan korang apa yang Zik beli dekat Autobex tu. Dan Zik akan tunjuklah mana contoh macam coating yang Zik beli, yang mana, benda semua. So kalau korang tahulah sekarang kan musim hujan kan, kereta kotor sangat benda semua. Nanti Zik tunjuk kereta Zik kotor memang habis lah. Zik memang biarkan sebulan nak tunjuk korang kotor dia. Dan Zik akan buat juga video complete untuk basuh kereta dengan sekali coating sendiri DIY, untuk korang cut cost ataupun yang jenis suka buat sendiri. Sebab kadang-kadang buat sendiri lagi puas hati, mungkin ada orang yang nak cut cost. Jadi Zik suka buat sendiri dan suka tengok cantik tu depan mata, hasil penat lelah tu kan, penat lelah kita tu kan. Lepas tu kita tengok kita cantik, itu macam satu kepuasan lah untuk Zik. Jadi jom kita pergi Autobex dan Zik tunjuk kereta Zik yang kotor ni. Dah satu bulan dah tak basuh. Yes, korang tengok lah, nampak oh kotor dia. Kalau Zik calik ni, ui. Kotor dia memang teruk lah. Kalau kau tengok ni pun brake pun dah brake dust macam ni. Nanti kita akan basuh lah bagi nampak dia cantik. Kotor dia macam mana kan. Pergi belakang Zik nak tunjuk. Tengok kereta kotor dah macam masuk hutan lah. Okay, jadi jom kita pergi Autobex dan cari apa yang patut. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Alright guys, kita dah sampai ke Autobex. Yeah. Jom kita masuk kedai di Meru Kelang kalau korang nak datang. So jom kita cari apa yang kita patut untuk bersihkan kereta Zik ni akhir tahun 2020. Oh, dia orang pun ada jual tayar eh. Kalau korang pasang kat sini, ada tayar juga, ada rim. Kalau korang nak beli, boleh pergi ni juga kan, Autobex ni kalau korang nak ni. So apa-apa kita scan dulu lah. Alright, jom kita tengok apa yang ada kat sini. Kalau korang nak beli Regalia pun ada lah kat sini. So korang jangan risau lah, kat sini memang original Japan. Kalau korang nak beli apa-apa, jadi dia nak cari coating tu. Okay, yes, inilah coating yang memang dicari lah, yang memang selalu dipakai ni lah, coating ni. So dia ada dua lah, dua coating. Satu warna hitam, lagi satu warna putih. Warna ni biru ni. Tak silap Zik, biru ni untuk kereta yang cerah. Kalau korang tengok kat sini ada tulisan Japan kan. Ada kata kata imas. Okey, jadi dekat atas ni. Yes, dekat sini kita ada nampak lah. Ni untuk warna cerah. Kalau contoh macam kereta korang warna silver ke kan, warna grey cerah, warna biru, warna kuning, warna putih, korang boleh pakai yang coating ni lah. Macam ni harga dia RM103. Korang boleh tahan 1 tahun lah glass coating. Selalu memang Zik buat tiap-tiap tahun pakai glass coating ni, tapi memang tahan lah setahun. Dia cakap walaupun korang letak kereta korang dekat tengah panas kan. Jadi macam ni lah, ni gelap. Siap ada warna kereta Zik ni, warna hijau.
Okey, jadi yang ni hitam lah. Yang ni Zik tak pasti. Kalau kuning ni, yang jenis gelap sikit kot kuning. Mana biru gelap pun, biru gelap, hitam, grey. So rasanya merah orang pakai yang ni lah. Yang ni lebih pada warna yang cerah-cerah. Okey, kalau macam korang nak nampak lagi cerah, mungkin korang pakai medicine ni. Kalau korang nak nampak lagi macam deep gloss yang gelap sikit, dia gelap tapi deep, kiranya warna dia lagi deep lah. Kalau nak warna lagi cerah, pakai ni. Warna lagi deep, pakai ni. So dia akan ambil yang ni lah. Okay. Jadi macam sejak dia jumpa juga yang tayar coating yang bagus. Tak silap Zik beli. Mana dia? Bukannya ni. Zik rasa dah habis stok lah. Sebab Zik pakai yang tu, dia best sebab dia punya sponge tu, dia ikut macam sponge dia ikut macam kereta. Nanti Zik tunjuk lah kat rumah dia pakai tu, tapi dah tak ada dah. Baik, jom kita jalan-jalan tengok apa lagi yang ada. Macam kat sini Meguiar pun ada. Tapi tu lah, kalau korang nak cari, kalau macam kat sini, korang kena bandingkan harga lah. Mungkin korang tengok ni dengan Shopee, korang bandingkan harga lah. Macam ni, yes, ni pun Zik cari ni. Clay ni korang kena ada lah sebelum korang nak coating kereta, sebab clay ni benda dia adalah untuk kotak ataupun stain yang kuat macam minyak. Korang tak boleh basuh sampai pakai sabun, memang korang kena pakai clay ni. Okay, jadi Zik akan beli satu sebab memang Zik perlukan clay, cumanya harga dia agak keras jugalah. Macam ni, cumanya Zik tak pasti. Kalau contoh macam ni, Zik tak pastilah apa beza dia MH973 dengan MH971 ni. Selalu Zik beli 3M je. 3M murah sikit lah, dalam tak sampai RM10 tak silap Zik. Link-linkkan kat description lah kalau korang nak clear yang 3M tu. So macam-macam lah korang ada, nampak eh. Macam kalau korang nak tengok, masih ada cermin yang macam rare sikit kan. Tapi tu lah, harga dia memang korang kena tengok-tengok lah kan. Harga dia bukan harga yang untuk rakyat dan rakyat mainnya. So Zik selalu kat sini memang beli coating je. Ni kalau korang nak beli dilip wiper, dilip wiper pun ada. Ni macam dulu Zik pakai, yang ni tak silap. Tapi harga dia lah, korang tengok harga RM80 kan. Yang ni macam ni kan, original. Ni selalu orang pakai lah, RM90. Tapi tu lah, kalau pakai ni memang korang kena gam lah. Kalau tak gam nanti memang cuik senang-senang je. Ada Carrozzeria kalau korang nak beli kat sini. Kalau korang takut yang jenis tier 1, korang boleh datang sini. Carrozzeria memang original kat sini. Jadi korang kat sini memang jalan-jalan rambang mata lah. Tapi tu lah, korang kira harga memang korang kena bandingkan lah. Sebab ada yang harga agak keras, ada yang harga berbaloi. Macam coating ni Zik rasa memang berbaloi lah. Untuk setahun korang invest 100 lebih buat sendiri. Tapi kalau korang pergi kedai, mungkin tak dapat harga 100 lebih macam tu coating. Jadi itulah benda yang Zik buat sendiri selalunya. Yes, ini kita pun ada Glaco juga. Kalau korang nak Glaco, macam ni. Yang ni memang selalu Zik pakai lah, Glaco ni. Tapi korang boleh beli, kalau nak murah lagi lah, beli kat Shopee lah. Senyap-senyap sikit kat kedai orang. Okay, lepas tu kita ada side mirror punya tu lah, macam Zik pakai. Korang boleh tengok lah video yang Zik pakai dekat kad ni. Ni memang Zik pakai ni selalu. Itu je Zik nak beli. Zik nak beli coating je kat sini. Jom kita bayar. Okay, tadi yang Zik beli ni, ni dia ada diskaun pula. Tadi harga Zik beli kan, tadi Zik tunjuk kan RM104. So ini dia dapat tolak RM89. Okay, so kalau korang nak dapat yang diskaun, korang datang cepat-cepat lah beli ni. Mungkin sebab dia nak clearance stock, Zik dah dapatkan RM89. Agak banyak, agak lah diskaun dalam belah-belah ringgit lah, RM15 macam tu. Okay, jadi untuk apply coating ni nanti untuk kereta korang,
Nanti Zik sharekan untuk episod yang akan datang. Alright, stay tune. Dan jangan lupa untuk subscribe, turn on notification, like video ini dan komen jika anda ingin tahu tentang MyV Gentry. Kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao.